Halo guys, kembali lagi di channel High Hand Journey. Untuk kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang drone Mavic 3 Classic. Ikuti caranya. Untuk yang pertama, kita buka dulu dari pesawatnya. Ini ke bawah guys, kalau yang belakang. Setelah itu kita lepas penahan di gimbal. Selanjutnya kita pasang baterainya di drone. Kita cek dulu untuk kapasitas isi baterai. Klik satu kali. Oh, baterai full berarti guys. Selanjutnya kita masukkan dan harus sampai bunyi. Nah, bunyi tek, tandanya itu sudah masuk. Selanjutnya untuk baling-baling kita sesuaikan. Kalau ini warna hitam, kita sesuaikan yang di sini warna hitam juga. Ini ada hitam, ini ada abu. Untuk cara pasang, ikuti petunjuk di sini. Ini putar ke kanan. Jadi ini ada lubang 3. Nah, selanjutnya kita masukkan. Cara memasukkannya, kita paskan dulu, selanjutnya kita tekan dan tahan di motor roller, putar baling-balingnya. Oke guys, sudah terpasang semua ya. Nah, untuk remote controlnya saya menggunakan bawaan dari DJI Mavic 3 Classic. Nah, ini kita pasang untuk pegangannya di belakang, tinggal diputar guys. Oke guys, kita pasang untuk remote-nya, remote control. Pastikan untuk memasang itu sudah kencang ya teman-teman semua. Nah, setelah semua siap, kita langsung cekidot. Oke guys, sekarang sudah siap. Sekarang saatnya kita tes untuk terbang. Untuk menyalakan drone-nya, kita nyalakan dulu dari remote control. Setelah nyala, baru kita nyalakan untuk dari drone-nya. Cara nyalakannya, tekan satu kali. Setelah itu, tahan sampai bunyi telulet. Ini tampilan untuk pembukaannya guys. Tunggu ini sampai masuk ke program aplikasi,
Di sini menggunakan DJI Fly dan ini diperuntukkan untuk terbang Mavic 3 Classic. Setelah nyala seperti ini, baru kita nyalakan drone-nya. Sama seperti dengan remote, kita tekan sekali, yang kedua kalinya kita tahan. Nah, setelah baling-baling gerak beserta bunyi, baru ini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan lihat. Ya teman-teman, bahwasanya ini udah terkoneksi. Oke. Untuk sekarang saya akan test flight drone-nya. Ini udah tersambung, guys. Kita akan test flight.